Kali ini kisah yang ingin saya ketengahkan datang dari pendengar kita yang kirimkan email pada saya. Sebentar ya. Mana tadi itu? Ini dia. Pendengar kita yang berkongsi pengalaman, namanya Encik Rahim dari seberang tambak. Encik Rahim, pendengar Ria 897 berasal dari Johor. Ya, kisah pengalaman Encik Abdul Rahim, pendengar setia Misteri Jam 12, katanya Abdul Rahim dari Bandar Baru Uda berkongsi kisah dalam Misteri Jam 12. Saudara, kisah-kisah yang bakal anda dengar dalam Misteri Jam 12, anggaplah ia hanya satu hiburan. Tidak ada sesiapa yang boleh menyesatkan kebenarannya. Kalau anda rasa takut, perlahankanlah suara radio anda. Misteri Jam 12, hanya satu hiburan. Pendengar Ria 897, Encik Rahim, pendengar dari seberang tambak dari Johor Bahru, Bandar Baru Uda berkongsi kisah. Katanya, apa khabar KC, pendengar-pendengar Ria 897 FM? Saya ingin berkongsi penampakan penanggal di Bukit ... Ini berdekatan dengan sebuah faktori lama. Faktori ini sebenarnya dah tidak lagi digunakan. Tidak beroperasi dah bertahun-tahun lamanya. Kalau kita nak tahu, di sekitar kawasan Johor ni banyak sangat bangunan-bangunan yang terbengkalai. Ada juga yang belum siap, ada juga yang tidak lagi dihuni, ditinggalkan begitu saja. Selain daripada tempat itu dipenghunikan, ya, katanya di sinilah pengidah-pengidah dada, ya, ada juga yang menggunakan tempat itu sebagai sarang maksiat. Tempat itu juga adalah tempat orang-orang tertentu memuja-muja makhluk-makhluk yang berkeliaran. Untuk pengetahuan KC, apa yang saya pelajari, tempat-tempat tinggal syaitan, iblis, jin dan sebagainya adalah seperti rumah-rumah kosong, bangunan-bangunan yang lama terbengkalai, tanah-tanah lapang, di hutan-hutan, tempat-tempat kotor seperti pasar dan tandas dan sebagainya, kata Encik Rahim. Saya ingin berkongsi pengalaman saya. Saya, dua orang teman dan adik ipar saya sebenarnya nak pergi ke bukit ... Dekat kawasan itu ada sebatang sungai dan jalannya agak jauh, KC. Kami harus menunggang motosikal masuk ke dalam. Jadi pada saat yang dimaksudkan itu, selepas kami memancing nak pulang ke rumah, akan jalan di depan sebuah bangunan factory yang lama yang tidak lagi digunakan bertahun-tahun namanya. Entah macam mana, adik ipar saya ni boleh sarankan, jom kita singgah kejap dalam ni. Jadi saya tanya, buat apa? Kami pun tanya, saya tanyalah buat apa. Dia pun kata, tak apalah, kita adventure sikit, tengok mana tahu ada rezeki. Seorang sahabat saya kata, janganlah, jangan kita kacau, air yang tenang. Jadi seorang lagi sahabat mengatakan, tak apalah, kita tengoklah, sebab kita ada dengar-dengar cerita penduduk dekat bukit ... ini ada juga menceritakan tentang penampakan hantu penanggal. Jadi KC, selalunya kata Encik Rahim, apabila penanggal nak menjelma, kita akan dengar bunyi seolah-olah macam angin besiul, bunyi macam itulah, whistling. Jadi bila kami sampai betul-betul dekat dengan bangunan factory besar ni, memang meremang bulu roma. Sana KC dahlah gelap gelita. Ada 2-3 ekor anjing liar yang berkeliaran di sana. Teman saya dah keluarkan dah satu joran ni. Kalau anjing serang, kita cocok dia dengan joran. Bersahaja, kata Encik Rahim. Jadi bila sampai di depan bangunan tersebut, kami memancing ni ada lampu suluh lah. Kami mula suluh sini sana. KC, adik ipar saya mula meneguh. Nampak tak? Tingkat dua. Kami semua pandang ke atas. Tak nampak apa-apa. Jadi saya toleh. Tengok adik ipar saya. Kau nampak apa ni? Betul lah, aku nampak lah tadi ada kepala orang ke atas tu. Jom, kita baliklah, blah, blah, blah. Jadi seorang lagi sahabat yang pada mulanya katakan tak nak, tiba-tiba dia bersemangat. Jangan fikir bukan-bukan lah, tak ada apa-apa lah. Kami lagi menghampiri. Kemudian bila nak masuk dekat satu pintu ni lah,
depan bangunan ataupun factory lama ni, saya terdengar bunyi macam angin tiup besiul dekat telinga saya, Kisi. Kemudian meremang bulu rumah saya. Saya berhenti, yang lain semua berhenti, kata Encik Rahim. Jadi apa yang berlaku? Saya pun tengok adik ipar saya dan dua sahabat saya. Kau rasa tak meremang? Adik ipar saya dengan dua orang sahabat ni kata tak, tak apa-apa pun. Ya, aku tak sedap hati, kita balik sudahlah. Jadi Kisi, akhirnya kita tidak masuk ke dalam, kita batalkan niat, kita pun tinggalkan kawasan itu. Belum lagi masuk bangunan ni. Bila kami jalan keluar, Kisi, alangkah terperanjatnya, seorang di sahabat saya ni lah pusing ke belakang. Dia ternampak Kisi. Him, Him, lari, lari, Him, lari. Afsal, lari sekarang. Kami lari tanpa pusing ke belakang. Sampailah dekat depan motosikal kami. Saya tanya satu persatu kenapa. Teman saya kata dia nampak hantu penanggal. Kisi, macam nak putus jantung, saya lari tak tahu tentang apa. Naik motosikal sekejap-sekejap, saya toleh belakang. Naik motosikal sekejap-sekejap, saya toleh belakang. Kali ini bila kami tunggang motosikal, kami tidak tunggang motosikal sebagai satu barisan panjang. Malah keempat-empat motosikal ni yang ditunggang ni, satu orang ada satu motosikal katanya, sebelah kiri kanan rapat-rapat antara satu sama lain. Itulah pengalamannya dari teman kita, iaitu Encik Rahim dari Bandar Baru Uda. Penampakan penanggal di bukit ... di salah sebuah factory, bangunan factory yang lama. Kakak tidak beritahu suami. Bersama dengan pemanggil kita di hujung talian. Kalau ingin bercerita, sekali lagi peringatan, matikan radio anda supaya anda tidak terganggu bila anda berkongsi pengalaman anda. Yang kedua, kisah anda tu janganlah terlampau panjang, pusing-pusing di tempat yang sama. Jadi kena direct lah apakah yang berlaku, dan suara anda harus jelas, jangan berbisik-bisik. Jadi pengalaman selanjutnya. Hello, selamat tengah malam. Siapa bercakap ni? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar, Kisi? Khabar baik, Cik Rashid, Saya. Ya, ada pengalaman tentang apa, Cik Rashid? Silakan. Ada 20, saya ingat pada 21 hari bulan lah. Bulan puasa tau. Sejam saya masa dekat hospital lah, kan. Saya itu kena, sejam kena saya masuk di hospital, ada penyakit lah, kan. Macam, saya duduk kat sana dalam seminggu lah. Pada satu malam tu, bila saya duduk dekat hospital tu, ada satu, tengah saya baring-baring lah. Seolah-olah ada satu perempuan, kakak datang tu. Kakak perempuan tu datang, dia nyanyikan saya lagu. Nyanyikan lagu lah. Dan kakak ni pula, dia suka nyanyi lagu tau. Macam saya kenal kakak. Tapi saya kenal kakak tu lah. Tapi tak perlu sebut lah, Saya kenal kakak. Macam mana kakak boleh datang? Malam berarti kakak sakit. Tak ada, kakak cuma nak tengok adik di hospital ni. Dia datang tengok saya lah. Dia nyanyikan saya lagu lama-lama. Ingat tak? Dulu masa kecil, kakak jaga adik. Kakak dodokkan adik, berikan adik dia menjemput. Ya, saya terkeliru lah. Bila saya kena macam seolah-olah ni macam betul-betul tu. Yalah, masa kita tak nampak kan? Macam betul-betul kakak tu. Dia sebelah saya dia menyanyikan saya lagu. Nah, dulu lagi kecil kakak pernah, masa adik dari kecil, kakak pernah hantar adik pergi sekolah dulu tau. Dan saya cakap itulah. Macam orang-orang macam betul-betul depan-depan saya. Bila saya sadar ke sekesi, macam satu tu, abis tu kedua, saya tak tahu apa-apa lah. Kenapa? Cakap mana telefon saya? Jumpa saya lah. Tapi saya kenal kakak tu, macam suara kakak tu saya kenal lah. Pada 23 hari bulan ke si, masa pada 23 hari bulan, ada saudara saya telefon. Dia bukan tiap saya rasa tau. Dia tiap saya bujang-bujang. Patut tak? Kak Munah yang kau lama tak jumpa tu dah meninggal, kata cikgu. Terus saya macam tak sangka lah, masa saya cakap macam kakak tu macam betul-betul di dekat dengan saya. Dia macam dia dodolkan saya lagi kecil. Dia ceritakan saya, cakap masa lagi sekolah, dia hantar saya lagi sekolah. Dia cakap nanti kalau macam kakak tak ada, kau jaga diri baik-baik. Gitu tu kesi. So lepas tu saya macam tak percaya tau. Saya tak ikut sampai saya rasa macam hari ni, hari Rabu lah, 23 lah. Terus saya macam panik gitulah. Terus asal banyak-banyak. Lepas tu balik terus saya telefon dengan Hasan Salih. Dari seterang semua.
Itu cerita yang benar sini ni. Terima kasih Encik Rashid ya. Sama-sama. Hello, selamat pagi. Hello, selamat pagi. Ya, siapa bercakap ni? Nama saya Azim. Azim, buat panggilan dari mana ni? Saya Kerulen. Ma, silakan pengalaman anda tentang apa ni? Okey, pengalaman ni baru terjadi saja tadi. Beberapa jam lepas bila kawan saya dirasuk. Oh, okey. Okey, pada waktu tu saya ada kat satu sudut lah tengah buat kerja saya. Jadi tiba-tiba dia kena rasuk, minta maaf. Di luar, di rumah macam mana? Okey, kita ada di kawasan satu park, satu garden ni. Okey, dia sedang duduk, kita tengah bersimbang macam biasa. Tapi saya sedang dalam satu sudut tempat lain lah. Jadi daripada jauh tu saya boleh nampak dia. So dalam masa tu, ketika tu dia tengah berbual, tahu-tahu dia senyap. Dia senyap, dia sedang memandang dalam arah depan. So pada kat park tu, kat depan tu semua pokok-pokok yang agak-agak besar, agak redang lah pokok tu semua. Jadi tiba-tiba dia terus terbaring, badan dia menggeletar. Menggeletar, tiba-tiba terus dari mulut dia seperti suara berbual, tapi bukan suara dia. Dan suara tu mengatakan, aku nak ambil hati dia, aku nak ambil nyawa dia. So kita semua dah seram. So kita kat sini cuba dari upaya baca surah apa semua, tapi nampak sepertinya tak jalan lah ayat-ayat semua tersebut. So kita semua hold grip dia lah, sebab dia menggeletar, dia seperti nak melepaskan diri. Jadi bila walaupun agak-agak dalam, saya rasa dalam 6 ke 7 orang cuba untuk pegang dia supaya dia tak bergerak. Tetapi 6-7 orang tu seperti tak terasa. Dia masih juga dapat boleh bergerak. Dia dapat fight balik semua 7 orang semua. Jadi kita semua dah penat, kita semua relax, kita tengok pun dah relax, dia dah tak bergerak sangat. Tapi yang paling seram sekali pada waktu tu, dia kepala dia ternaik dan kita nampak badan dia seperti floating in the air. Kirakan naik tapi tak setinggi, dalam 2 cm atau 3 cm. Tapi kita terfikir-fikir, jadi apakah benda yang masuk sebenarnya dalam badan dia? Selepas beberapa minit, saya pun datang, saya pun cakap dengan kawan saya, bisikkan ayat kursi kat telinga dia. So dah dibisikkan ayat kursi tu, tiba-tiba terus dia okey. Dia okey, dia senyum. Dia senyum, dia kata, apa yang terjadi tadi? Dia tak tahu apa yang terjadi pada waktu tu masa dia kena sampuk. Lagi dia bertanya, dia kena sampuk dengan apa? Sedangkan kita sendiri tak tahu dia kena sampuk dengan apa. So, jadi saya selalu duduk kat kawasan Woodland. Saya dah banyak melihat apa perkara-perkara kat sini. Jadi saya nak pendengar, kalau nak lepak malam-malam tu, berjaga-jaga dan berhati-hatilah sikit. Terima kasih Azim. Okey, terima kasih. Kembali. 2 hari yang lepas saya bekerja di kargo, salah sebuah kargo lah tempat saya bertugas lah, ada 3 shift. Kebetulan giliran saya masuk pukul 3 pagi, seperti biasa saya pun bersiap hendak pergi kerja. Tepat pukul 2:30 saya pun keluar rumah dan tinggalkanlah rumah saya ni yang saya tinggal menetap di Tampines lah. Dan dalam perjalanan di bawah blok saya ada terbau seperti bau pacai. Makin kuat baunya, boleh toleh kiri kanan, takut terjumpa benda-benda tu. Tapi syukurlah hanya bau, tidak ada apa-apa penampakan pun. Yang ini daripada Kak Siti, katanya KC Agent. Boleh tanya tak pakar-pakar, rumah kakak ni kebelakangan ini beberapa kali bau pacai KC. Tak tahu datang dari mana, tapi boleh terbau. Kadangkala datangnya sekali-sekala. Pernah anak meneguh, anak tak tahu sebut pacai, dia kata, mak bau apa ni, busuk sangat. Kemudian kakak cuba bau betul-betul, memang KC. Kemudian benda ini akan timbul sekali-sekala dalam rumah. Malah suami pun pernah terbau. Dan juga ada 2-3 jiran yang datang ke rumah kakak untuk berbual-bual ni juga pernah terbau. Dan dia beritahu, tapi jiran ni, seorang lagi yang terbau ni, bukan bau dalam rumah, malah tangannya yang terbau pacai apabila dia salam dengan kakak. Seram ya. Ada Lydia. Kata Lydia, KC, saya ingin berkongsi sesuatu dan ingin saya sentuh tentang satu penampakan dalam rumah. Waktu tu saya tersadar selepas pukul 12:30 malam apabila saya nampak kelibat anak saya masuk ke dalam biliknya. Dan sebenarnya saya belum lagi lihat jam dan tak tahu pun dah lepas 12:30 malam. Bila ternampak kelibat anak saya yang masuk ke dalam biliknya,
Saya fikirkan dah pukul 3.30 sebab selalunya anak saya akan pulang ke rumah antara 3 suku hingga 3.30. Transport akan hantar pulanglah. Jadi kata teman kita berikut ini, saya pun bangun. Bila saya bangun, saya pergi ke dapur nak lepaskan hajat. Sebab sejuk tak tahan nak terkucil, kata teman kita ni. Keluar dari tandas, bila masuk di ruang tamu, kepala ni terpandang tengok jam. Bila tengok jam, nampak jam 12 suku malam. Saya pun terperanjat. Dengan rela hati kisi, saya pergi ke bilik anak saya. Saya baca bismillah, saya buka pintu, jenguk ke dalam. Memang bilik kosong, anak saya belum balik kerja. Punyalah takut kisi, dalam rumah tu saya seorang aja yang tinggal. Baik-baik saya tidur ni, suka tutup lampu dan buka pintu, pintu bilik. Saya tutup pintu bilik, lampu saya buka terang benderang. Dan cuba lelapkan mata, memang menyeramkan. Nampak tadi susuk tubuh anak saya seolah-olah berjalan. Dan mati-mati saya fikirkan anak saya baru pulang dari tempat tugas. TV masih menyala, tidak dimatikan. Ibu saya tidur dekat sofa. Ibu saya kejutkan ibu saya. Para pendengar 897, Kisah akan bacakan kisah yang selanjutnya pada tengah malam ini. Kisah yang akan saya ketengahkan ini berlaku di salah sebuah rumah yang dimiliki oleh pasangan suami isteri. Sebelum ini, ibu kepada Encik Sulaiman akan begili-gili dijaga oleh adik-beradik yang lain. Sampailah dikatakan di sini, Cik Sulaiman berumah tangga, Cik Sulaiman juga turut menjaga ibunya. Sebelum Cik Sulaiman berumah tangga, dia tinggal bersama dengan kakaknya, tidak bersama dengan adik-beradik yang lain. Dan dikatakan di sini, kakak Encik Sulaiman dikecualikan daripada menjaga ibu. Ini kerana kakaknya dalam keadaan tidak sihat, penyakit buah pinggang. Jadi itulah tidak ingin membebani kakaknya. Seramai lebih kurang 4 adik-beradik yang lain bergili-gili menjaga ibu. Dihantar lebih kurang sebulan di rumah ini, sebulan di rumah selanjutnya dan sebagainya. Jadi, Cik Sulaiman tinggal dengan kakaknya menjaga kakaknya yang dalam keadaan sakit buah pinggang. Kakak ini merupakan seorang ibu tunggal, berpisah dengan suami. Bila berumah tangga, anak-anak pun tidak ada. Jadi itulah, adik-beradik yang lain, seperti saya katakan awal tadi, menjaga ibu. Tapi Cik Sulaiman menjaga kakaknya yang menghidapi penyakit buah pinggang. Setelah Cik Sulaiman berpindah, setelah berumah tangga memiliki rumah yang rumahnya sendiri, katanya di sini, kakaknya mulalah harus belajar berdikari tetapi Cik Sulaiman tetap menjenguk-jenguk bila ada waktu untuk melihat kesihatan, keadaan kesihatan kakaknya itu. Jadi katanya Cik Sulaiman, bila saya dah berpindah, saya dah berumah tangga, saya dah ada rumah sendiri, saya juga menjaga ibu bergili-gili. Kalau sebelum ini 4 adik-beradik menjaga ibu, kali ini termasuk saya 5 orang. Kakak saya sekali lagi tidak perlu menjaga sebab dia sendiri dalam keadaan sakit yang tidak menentu. Jadi Kisi, bila saya dengan isteri saya duduk dalam rumah, dan inilah pertama kali Kisi, ibu tinggal dengan saya. Ibu saya ni orangnya pendiam, tidak pernah cakap banyak, selalu buat hal sendiri. Sejak ayah meninggal dunia, itulah yang dilakukan. Menyepikan diri, tidak campur dengan orang, seringkali duduk dalam bilik dan sebagainya. Jadi bila berpindah ke rumah kami, iaitu lebih kurang 2-3 bulan setelah saya berpindah ke rumah baru ni, dah settle down, semua ada okey, barulah saya jemput giliran saya dengan isteri pula menjaga ibu. Pada paginya, isteri telefon saya sekitar pukul 8 pagi. Dia tanya siapa yang sipahkan ikan dengan daging-daging di depan peti ais. Saya tanya kenapa? Isteri jelaskan pada saya, tetapi saya tak boleh bayangkan sebenarnya apa yang berlaku. Kemudian isteri saya memetik gambar. Dia petik gambar ikan yang bekas gigitan, seolah-olah isinya disiat-siat, dan juga dengan daging-daging yang ada bersipah di atas lantai di bahagian dapur rumah. Dia hantar pada saya. Terperanjat saya, kata Encik Sulaiman, apabila ternampak keadaan rumah macam tu. Jadi saya katakan pada isteri saya, entah, mungkin agaknya terjatuh tak, ataupun agaknya awak tak tutup tingkap, tak tutup peti ais. Jadi tak ada penjelasan yang boleh masuk akal. Saya kata pada isteri, tak apa, jangan takut, nanti abang balik, kita cuba tengoklah apa yang boleh buat. Jadi setelah saya pulang, saya tengok tingkap semua ditutup, tapi tutup hanya dengan menggunakan
Iaitu tingkap besi lah. Tingkap kaca saya, saya tidak tutup, tutup di bahagian dapur, kata Encik Sulaiman. Dan para pendengar di 897 FM. Beberapa malam kemudian, perkara yang sama berlaku apabila waktu pagi. Ikan, daging-daging yang disimpan dalam peti ais bersepa di atas lantai dapur rumah. Jadi kata Cik Sulaiman, isteri saya ni dah mula syak ibu saya iaitu mak mentuanya. Bang, bang tanya mak, bang, mak mesti tahu. Jadi oleh kerana itu saya marah. Takkanlah mak nak buat benda macam ni. Kami mula bertengkar kerana ibu ataupun mak tinggal dengan kami. Jadi akhirnya KC, bila mak saya dah sebulan duduk dengan kami, berpindah ke rumah adik-beradik yang lain pula, rumah tenang, tidak ada gangguan. Saya pun mula rasa syak wasangka, tapi KC, anak mana yang nak tuduh mak bukan-bukan. Bila saya tanya kepada kakak yang lain, tidak pernah pun ada gangguan serupa. Jadi tidak mungkin ini perbuatan mak. Akhirnya bila giliran tiba saya menjaga mak KC, benda yang sama berlaku. Betul KC, benda yang sama berlaku. Dan akhirnya saya memasang kamera di bahagian dapur rumah dengan harapan nak tangkap seseorang lah. Alangkah terperanjaknya KC apabila saya putarkan balik rakaman yang saya rakamkan di bahagian dapur, ternampak mak saya masuk dapur, keluarkan ikan, keluarkan daging, duduk menyangkung ratah benda tu mentah-mentah. Bila saya nampak, saya tidak tunjukkan pada isteri. Malah saya pasang kamera pun saya tak nak tunjuk pada isteri. Jadi akhirnya saya tahu ini perbuatan mak. Saya dah tak tahu nak cakap apa. Saya kata pada isteri saya, berhati-hati duduk di rumah. Dipendekkan cerita KC, saya mendapat tahu daripada seorang pakar yang saya panggil untuk datang tengokkan mak saya. Dikatakan mak saya ini ada sesuatu di dalam badannya yang nak dikeluarkan tetapi tak boleh keluar. Kenapa agaknya mak saya bersikap sedemikian? Ini kerana isteri saya hamil anak yang pertama. Jadi benda tu boleh terasa, boleh bau darah manis. Dia keluar tapi tak mengganggu isteri. Malah makan barang-barang yang disimpan dalam peti ais. Terima kasih KC dan juga selamat tengah malam dari Encik Sulaiman yang berkongsi pengalaman. Rumahnya di mana? Rumahnya di kawasan Kalang Baru. Berkongsi pengalaman pendengar kita berikut ini. Beliau kata, Assalamualaikum KC. Waalaikumsalam. Boleh panggil saya dengan gelaran S. Saya gunakan nama Salih lah. Salih. Saya memang ada banyak pengalaman seram. Dan ini saya nak cerita ni pengalaman yang berlaku pada tahun 2005. Saya telah bercuti ke Bangkok seorang diri untuk beberapa hari. Maklumlah saya ini seorang solo backpacker dan memang suka melancong berseorangan. Sebelum bertolak ke sana, saya telah membuat online booking advance di salah sebuah backpacker hostel di satu kawasan luar bandar Bangkok. Oleh kerana saya ni seorang backpacker, saya mengaku saya ni bersifat agak ada sikit kedekut. Kononnya nak jimatkan wang, bila saya melancong, saya pilih sebuah hostel yang murah dan terpaksa buat bayaran penuh di online. Setelah selamat sampai ke Bangkok, saya pun bergegas ke hotel dan sampai di sana pada kira-kira jam 1 pagi. Hostel 4 tingkat ni terletak di sebuah estate rumah privat. Tempatnya bersih dan agak modern sedikit. Saya buat check-in dan staff tempat saya tinggal hostel ni pun berikan kunci. Biliknya jenis dormitory KC, bukan macam bilik hotel untuk wanita saja. Saya pun naik tunggu sampai ke tingkat 4 dan buka pintu bilik tersebut. Dalam bilik tu ada 2 katil 2 tingkat. 2 dari 4 katilnya sudah ada 2 wanita Mat Salih, kata beliau. Jadi katanya di sini, ini kiriman daripada seorang gadis. Tak boleh guna nama Salih lah. Salma, tukar nama. Katanya di sini, bila masuk tu, ya, 2 dari katilnya sudah ada 2 wanita Mat Salih yang sedang tidur nyenyak. Kedua-duanya tidur di katil tingkat bawah. Saya terpaksa panjat tangga untuk tidur di katil atas kerana terlalu penat. Saya pun tertidur dengan nyenyak sambil dihembusi aircon yang kuat di atas sebelah kiri saya dalam bilik hostel yang saya tinggal ni, sebab nak murah. Keesokan pagi saya bangun dan dapati saya seorang diri dalam bilik. Kedua-dua roommate saya itulah sudah check out kerana backpack mereka semua tidak kelihatan
dalam bilik tersebut. Jadi saya pun berpindah ke katil bawah kerana nak cup katil bawah sebelum ada orang lain ambil tempat saya. Check in bilik yang sama, berkongsi bilik. Kemudian katanya pendengar kita yang bernama Salma, bukan nama sebenar, nama samaran eh, saya pun bersiap sedia untuk keluar explore Bangkok dari pagi hingga ke lewat malam. Bayangkan, malam tu saya pulang ke hostel dan dapati saya akan tidur berseorangan sekali lagi dalam bilik itu. Situasi itu tiada masalah untuk saya kerana saya sudah terbiasa tidur seorang diri di banyak hostel-hostel bila saya lakukan backpacking. Jadi saya pun dah balik bilik hostel, bersiap sedia untuk tidur. Aircon dalam bilik itu sangat kuat tetapi saya tak tahu bagaimana nak matikan aircon tersebut supaya tidak tiup begitu kuat. Saya naik ke katil, saya turun ke katil bawah dan menyelimut seluruh badan kecuali kepala saya kerana kesejukan. Setelah berpindah ke katil ni, badan saya, ya, katanya badan saya terhindar dari kesejukan aircon kerana dihalang oleh katil di atas. Jadi betul-betul atas katil tingkat dua adalah alat penghawa dingin. Saya pun cuba lelapkan mata, tenangkan diri untuk tidur pada malam tersebut. Suasana dalam bilik itu agak sejuk, dingin, gelap, senyap dan keseorangan. Tiba-tiba fikiran terlintas dalam hati. Benda tu terfikir sesuatulah. Saya tanya dalam hati, bagaimana agaknya kalau katil ni berguncang, bergoyang? Kisi selepas tu, katil saya agak bergegar, bergoyang sedikit dengan ganas. Kemudian beberapa kali sehingga seluruh badan saya bergoncang. Ada kuasa yang goncang katil dua tingkat tu. Selepas itu, saya rasa macam ada satu tiupan angin yang agak sejuk datang dari sebelah kiri atas kepala saya dan masuk ke dalam selimut saya. Saya pernah dengar cerita misteri katil yang digoncang dari orang lain tetapi tak sangka perkara ini, kisah seram ini boleh berlaku kepada diri saya. Saya cuba pejamkan mata untuk hilangkan perasaan takut. Yang pelik, semasa pengalaman seram itu terjadi, saya ni macam boleh buat tak tahulah. Yang saya ni konon-konon berpura-pura tidur. Saya tak mahu layan apa benda yang mengganggu untuk menakut-nakutkan saya dalam bilik hostel murah yang saya tinggal seorang diri pada malam itu. Pendengar ya, kononnya di sini diceritakan, itu kali pertama dan kali terakhir saya baru sedar betapa berani saya rupanya. Haha, kata beliau. Akhirnya saya pun tertidur dan tiada gangguan lain berlaku selepas kejadian itu. Keesokan harinya saya bangun dan dapati keadaan dalam bilik itu normal. Saya pun ulangi rutin setiap pagi dengan bersiap sedia untuk keluar dan explore Bangkok sekali lagi. Apabila sudah mengenakan pakaian bersih dan berdiri dekat kaki katil tu, saya dapat rasakan ada sesuatu yang sedang merenungi saya. Saya pun pusingkan kepala ke kanan dan dapati ada satu entiti yang agak tinggi, kurus, berdiri sebelah kanan katil. Kepala dan wajahnya saya tak nampak dengan jelas, tapi ia adalah sesuatu yang berkepala dan menakutkan. Saya tak pasti ia jenis entiti yang bagaimana. Yalah, beliau kata tak pasti. Tuyul, pocong, hantu gala. Kerana saya hanya nampak samaran-samaran sahaja. Ya, sama-samar sahaja. Entiti itu masih renungkan saya. Jadi saya pun renungkan balik ke arah entiti itu. Dan benda tu hilang dari pandangan dalam bilik hostel saya yang sewa pada waktu saya backpacking di Bangkok. Pada malam kedua saya pulang ke hostel. Waktu malam, kali ini saya rasa berdebar-debar semasa naik tangga ke tingkat 4 untuk menuju ke bilik. Oleh kerana saya sudah membuat bayaran penuh untuk 4 malam, saya sangat berat hati untuk bermalam di hostel lain. Suka tak suka, terpaksa kena tidur di tempat yang sama juga. Di luar bilik itu, ya, katanya saya cuba duduklah sambil membuang masa untuk menonton TV. Ada sebuah couch dalam bilik TV. TV ini adalah general room, di mana ramai boleh datang untuk tonton TV. Dalam bilik hostel memang tak ada tempat TV. Jadi kelopak mata saya rasa berat sedang menonton TV dekat bilik TV. Akhirnya saya mengaku kalah masuk ke bilik dengan susah hati.
Malangnya pada malam itu dan keesokan malam, saya memang tak ada rumit, tidak ada orang yang datang tempah bilik dan tidur bersama dengan saya, katanya Salma. Saya tidur seorang lagi, KC. Pendekkan cerita, pada kedua malam terakhir, saya dapati saya tidur tanpa gangguan. Sampai sekarang, saya tak tahu dari mana gangguan itu berasal, datang dari mana, apakah tujuan saya diganggu. Adakah ia datang dari bilik ataupun di luar bilik hostel saya? Entahlah. Saya memang kuat merayap. Apabila melancong, saya akan merayap kemana saja saya nak pergi. Terima kasih dan selamat tengah malam.